Oke, sekarang saya di Rimba Music Festival di Lokawi, Jeborneo. Oke, event ini adalah event yang pertama kali kena anjur di Sabah. Sama sekolah siapa? Ya, betul tuh. Sekarang nih. Saya tertendang dia punya kepala, tidak perasan dia dari bawah tadi. Oke, sekarang saya di bahagian di sini Rex and the King. Benda belakang sini. Predator Dragon, Iguana Green and Red, Scorpion, Locarotic, Cobra. Walaupun jinak saya berani. Ular. Ini berapa umur nih ular nih? Ini lebih kurang 4 tahun. 4 tahun. Segelip. Ini ada iguana sini. Hai Iki. Kita pergi lagi tempat lain. Ini iklan ketiga kami di sini. Giga Beer. Saya rasa dulu orang punya Ginggo Bia nih. Perjalanan yang baik, jadi kita mau kerjasama, jadi dengan itu rancangan kerjasama kita. Kalau orang bilang gantung. Oke lah, rasa dia lebih. Oke bro, sampai. Pertandingan Beyblade. Hai bro. Hai. Ini motif Sarawak punya, Woodcut Art. Wah. Wow. Ini untuk baju. Oh. Mau juga. Ibu kita sejarah yang Beyblade dulu lagi. Desain kucing di baju. Pakai klorok. Jadi apa dia? Pakai klorok. Klorok sih. Oh. Bagus sih. Pakai klorok. So ini adalah hasil dia. Hai, dari saya buat hornbill. Hornbill, yes. Sudah. Selalunya kita tengok di badan kan, kita bikin tattoo. Tapi ini hari kami praktikalkan hornbill punya desain di baju. Kita akan buat macam bleach punya tuh. Sekarang ini kita pakai kapur. Oh, kapur saja. Mama sudah pakai ini, zaman sekolah saya. Oh iya, betul tuh. Jadi, sekarang ini kita pakai balik, tapi kita letak di fabric pula. Okay, bro, thank you. So nanti saya akan balik lagi di sini. Ini tempat. Sebab saya mau tengok orang punya hasil selepas siap lah. Jadi saya mau round lagi pergi sana depan. Banyak lagi booth yang kena buka. Saya kenal nih Arts by Dion. Hai. Masih ingat saya lagi? Juga dia. Masih ingat lagi kah? 11 jam. Boleh saya dekat sedikit sana kan? Boleh. Ini kucing kenapa? Kena diabetes. Diabetes? Macam mana kucing kena diabetes? Daripada 100 ekor kucing, mungkin ada satu yang kena diabetes. Tapi itulah, kita pun tidak tahu dari mana punca. Sebab kita bukan kasih makan dia gula. Iya. Oh, jadi yang ini? Ini yang macam sedih jam muka ini. Ini kami dari rescue lama sudah lah. Jadi sebab kemarin dia baru pergi buat treatment gigi, jadi dia ada lemah sedikit, bukan lemah dia, dia sama juga dia kena kasih pakai Pampers juga. Ya, ini untuk elak, just elak dia daripada kencing rata-rata lah. Untuk rescue lagi. Oh, yang okay. Atas itu dia paralyzed. Oh, paralyzed, kena langgar kan? Kami jumpa, dia kena jumpa oleh volunteer memang dalam kotak sudah. So, kita tidak tahu dia kena tendang kah, kena jatuh dari bangunan kah. Sebab bila buat x-ray, dia punya pelvic sudah retak. Oke, 21 Desember 2016. Oke, ada cerita nih pasal nih kucing. Sekarang yang gumuk tuh, nah sana. Yang gumuk tuh. Oke. So, actually kami dapat report Desember 2016.
16 tu pasal Disember ni lah. Kami kasih nama di Disember sebab dia kena rescue bulan Disember. So masa kami rescue dia di sedang bersembunyi di reban ayam orang, kayak hilltop. Masa kami dapat gambar dia bertapuk tangan dia tu, jadi kita tidak nampak dia punya condition sebenar. Bila sampai dan baru kita tahu lah. Kalau cek di page Alir ada tu dia punya post yang 2016. Jadi boleh nampak dia punya video yang mula-mula kami rescue. Semangat dia mau hidup masih kuat. Jadi kalau kamu jumpa kucing di mana-mana di jalan raya kayak kalau kamu tidak tahu mau bawa ataupun kalau kamu tidak tahu di mana kamu mau bagi, kamu boleh bagi dengan orang sini. Boleh cari sini. Meeting out. Nah, sehat. Ya sudah. Happy. Ada kucingan Beyblade juga. Ada orang umur 60 pun main. Oh, terbaik. Bukan saja budak kecil main, ha? Orang-orang yang besar pun tengok dorang main. Ini mula lah pertandingan sudah? Pertandingan. Oke, kita tengok siapa yang menang, ha? 3, 2, 1, go! Siapa menang? Cigo. Boleh. Tidak. Menang ke, bro? Menang. Macam saya cakap tadi, Beyblade ni dia ramai yang budak-budak main, tapi tidak semestinya budak. Bapak-bapak budak pun boleh main kan, bro? Ya. Nah, ini tengok dia punya. Ini lah. Jalah. Bila. Wah, ini dia punya. Okay. Bila. Kenapa tiba-tiba main minat main Beyblade, bro? Kongsi hobi dengan budak. Okay. Apa dia dia? Yang menang. Petani. 300. Ya. Kalau menang 300, bro. 300. Beyblade kan? Hai, boleh. Siok juga tinggal orang main. Selalu tinggal budak-budak nih kalau tinggal orang-orang tua yang main. Oke. Okay? Jadi pertandingan masih diteruskan. Oke. Okay? Yang menang dapat 300. Kita lihat dulu minum-minum. Oke. Okay? Jadi cari minuman dulu. Haus, haus. So, dorang akan setup. Okay, mungkin malam-malam baru dorang akan main. Sekarang hujan. Belum lagi ramai orang. Oke, okay, tadi saya jalan-jalan sini, saya jumpa nih, saya pergi ini bahagian SAC3, Brother Jared. Pasal apa nih, bro? Ini daripada Sabah Animation Creative Content Center kalau misalnya. Oke, tuh kamu boleh di sana. Di sini kami menawarkan 3 program kemahiran. Kami ada animasi, kami ada visual dan film lah. Okay. So 3 program ini lain-lain bidang. Dia punya tempo pengajian selama 1 tahun. Oke, okay, 1 tahun guys. 1 okay. Tahun sejak tuh. Tapi kelebihan kami punya program ini dia ada beasiswa, ada tajaan daripada kerjaan. Asrama dia bagi, makan minum dia bagi, kemudahan pembelajaran, bas, pengangkutan semua ditanggung. Tapi kena semak kelayakan juga lah. Boleh cek kayak punya Facebook juga lah. Cek Facebook di sini, tengok lah. Facebook dorang. Semua kayak punya aktiviti semua ada di sana. Yeah. Contoh demo animation, macam mana dong buat animation, pergerakan yang adalah apa software yang kami guna itu semua lah. Sekarang ni dia tengah lukis si siapa ni watak Frozen ni? Olaf. Wow. Bukan kelda ya? Bukan kelda ya, itulah. Berasal actually dia punya species dari Scotland. Yang ni rasa kami panggil dia kuda palang. That's the owner. Owner. Susan. Say hello. Hi Susan. Saya punya anak lagi berani. Saya punya bapa dia. Thank you.
So, habis sudah RMF 2019. Jadi, kita jumpa lagi di next video. Ciao, bye-bye.